untuk layout dapurnya sendiri itu saya juga tentukan posisi kompor di mana, sink di mana, kulkas di mana. Itu kami bekerja sama dengan desainer dari Nayati Gourmet Master ini. Setelah posisi yang saya tentukan itu, desainer dari Nayati yang mengembangkan. Selama 9 tahun ini tidak banyak kerusakan, paling 1-2 baut yang lepas gitu, dan kalau saya lapor dengan Nayati, segera dikirim orangnya untuk memasang baut tersebut. Saya tahu bahwa material yang dipakai itu sungguh material yang bagus, Havele, dan stainless steelnya juga material 304 yang tidak berkarat, laci-laci, kabinetnya semuanya bagus dan rapih.